Militer Tiongkok pada Senin 8 Agustus mengatakan pihaknya melanjutkan latihan di laut dan angkasa sekitar Taiwan pada hari ini. Komando Wilayah Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengatakan di media sosial Weibo bahwa pihaknya akan melakukan latihan melancarkan serangan anti kapal selam dan serangan laut. Militer telah melakukan serangkaian latihan angkatan laut dan angkatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah-daerah dekat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Senin 8 September membela penundaan pembicaraan militernya dengan AS sebagai protes atas kunjungan Pelosi. Ke Taipei pekan lalu seraya memperingatkan bahwa Washington harus memikul konsekuensi serius. Kunjungan Pelosi pekan lalu membuat marah Tiongkok yang menganggap pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai miliknya dan menanggapinya dengan melakukan tes rudal balistik di atas Taipei. Untuk pertama kalinya selain membatalkan beberapa dialog dengan Washington. Berhari-hari merasa terancam, militer Taiwan latihan besar-besaran. Militer Taiwan memulai latihan artileri tembakan langsung pada Selasa 9 Agustus 2022 yang menyimulasikan pertahanan pulau itu dari ancaman serangan. Hal itu terjadi setelah berhari-hari latihan militer besar-besaran China terjadi di seberang wilayah Taiwan. Kata seorang wartawan di lokasi pelatihan tersebut, Lau Weiji, juru bicara Korps Angkatan Darat ke-8 Taiwan, membenarkan bahwa latihan telah dimulai di sekitar selatan pintu. Latihan tidak lama dilakukan setelah pukul 00.40 waktu setempat dengan menembakkan suar dan artileri target. Dilansir dari channel News Asia, Selasa 9 Agustus 2022, latihan akan berakhir sekitar pukul 01.30 waktu setempat. China meluncurkan latihan perang terbesar di sekitar Taiwan pekan lalu sebagai tanggapan marah atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Pejabat tertinggi AS yang mengunjungi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dalam beberapa dasawarsa. Taiwan masih hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh China, yang memandang tetangganya sebagai bagian dari wilayah China, yang suatu hari akan direklamasi dengan paksa jika perlu. Latihan Taipei yang berlangsung pada hari Selasa dan Kamis akan mencakup pengerahan ratusan tentara dan sekitar 40 howitzer, kata militer Taiwan. Lau mengatakan pada Senin 8 Agustus 2022 bahwa latihan itu sudah dijadwalkan dan tidak diadakan sebagai tanggapan atas latihan China. Pulau itu secara rutin menggelar latihan militer yang menyimulasikan invasi China dan bulan lalu mempraktikan memukul mundur serangan dari laut dalam operasi intersepsi bersama sebagai bagian dari latihan terbesar setiap tahunnya. Taiwan menuduh tentara China mensimulasikan serangan di pulau utamanya pada Sabtu 6 Agustus. Tudingan itu datang ketika Beijing menambah pembalasannya atas kunjungan ke DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Beberapa kelompok pesawat dan kapal komunis melakukan kegiatan di sekitar selat Taiwan. Beberapa di antaranya melintasi garis media, kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan merujuk pada garis demarkasi yang membentang di selat Taiwan yang tidak diakui Beijing. Beijing pada hari Sabtu melanjutkan beberapa latihan militer terbesarnya di sekitar Taiwan. Latihan yang bertujuan untuk mempraktikkan blokade dan invasi akhir ke pulau itu, kata para analis. Taipei mengatakan pihaknya mengamati beberapa pesawat dan kapal Cina yang beroperasi di selat Taiwan, meyakini mereka mensimulasikan serangan di pulau utama Taiwan. Dalam upaya untuk menunjukkan seberapa dekat pasukan Cina telah mencapai pantai Taiwan, militer Beijing semalam merilis video pilot angkatan udara yang merekam garis pantai pulau dan pegunungan dari kokpitnya. Beijing juga mengatakan mereka akan mengadakan latihan tembak-menembak di bagian selatan Laut Kuning yang terletak antara China dan Semenanjung Korea mulai Sabtu hingga 15 Agustus. Penyiar negara China, CCTV, telah melaporkan bahwa rudal China telah terbang langsung di atas Taiwan selama latihan. Eskalasi besar jangan dikonfirmasi, tapi Taipei tetap menantang. Bersikeras tidak akan takut dengan tetangga jahatnya. Hubungan antara kedua negara adidaya itu telah menukik setelah perjalanan Pelosi ke tetangga China yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaimnya sebagai wilayah mendorong seruan dari PBB untuk segera meredakan ketegangan. Taiwan mengaku khawatir China bakal melancarkan perang setelah terus memprovokasi sejak menggelar latihan besar-besaran di sekeliling wilayahnya pada pekan lalu. Latihan militer itu digelar China sebagai respons amarahnya terhadap lawatan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada pekan lalu. Menurut Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, China selalu mengancam Taipei selama bertahun-tahun dan tak pernah ada langkah ekstrim yang terjadi dari pihak negeri tirai bambu. Namun Wu mengaku ancaman China menjadi lebih serius dalam beberapa tahun terakhir. Terutama setelah lawatan Pelosi ini, menurut Wu ancaman China menjadi lebih kritis, terutama ketika Taiwan tengah berusaha membangun hubungan dengan negara asing. Saya khawatir China mungkin benar-benar bisa melancarkan perang melawan Taiwan, tapi apa yang sedang dilakukan mereka saat ini adalah menakuti kami dan jalan terbaik menghadapinya adalah dengan menunjukkan kepada China bahwa kami tidak takut, ucap Wu dalam wawancara eksklusif dengan CNN pada Senin 8 Agustus.
Wu mengatakan dia tidak tahu apakah Presiden China Xi Jinping telah mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan militer demi merebut kembali Taiwan. Namun Wu menegaskan para pejabat Taiwan selama ini berupaya beberapa skenario berbeda, khususnya karena kekhawatiran China ingin mengalihkan perhatian domestik dengan menciptakan krisis di Selat Taiwan. Sejak Pelosi tiba di Taipei, China terus melayangkan ultimatum dan ancaman respons militer terhadap AS dan Taiwan. Beijing bahkan segera mendeklarasikan latihan militer besar-besaran di sekeliling Taiwan di hari Pelosi berkunjung. Sejak itu, China juga menembakkan belasan rudal dan mengirim puluhan jet tempurnya ke dekat Taiwan. Latihan militer besar-besaran China bahkan sudah mengganggu tetangga kedua belah pihak, yakni Jepang. Beberapa rudal China sempat jatuh di perairan Jepang saat latihan berlangsung. Wu menegaskan China tidak bisa mendikte Taiwan, terutama soal siapa yang boleh Taipei sambut kedatangannya atau tidak. Ia juga menegaskan Taiwan tak gentar dengan ancaman militer China. Apakah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan atau tidak? Ancaman militer China terhadap Taiwan selalu ada, dan itulah fakta yang perlu kita ketangani, ucap Wu seperti dikutip CNN. Wu juga mengaku pihaknya tak mengetahui bahwa Pelosi benar-benar jadi berkunjung ke Taipei. Wu mengklaim meski rencana Pelosi ke Taiwan sudah banyak dibicarakan dan menjadi perdebatan dari jauh-jauh hari, pihaknya hanya menerima pemberitahuan singkat menjelang kedatangannya. Karena perjalanannya selalu manut pada banyak pertimbangan terutama soal keamanan, kami tidak dapat mengetahui sampai saat-saat terakhir ketika dia menegaskan rencana kunjungannya, kata Wu. Wu mengatakan pejabat Taiwan hanya mengetahui rencana perjalanan Pelosi beberapa hari sebelumnya, tapi tidak soal waktu kedatangannya.